Bekas Presiden ketiga Indonesia Basharuddin Yusof Habibie atau lebih dikenali sebagai BJ Habibie yang meninggal dunia semalam selamat dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta siang tadi. Upacara pengebumian diketuai oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir memberi penghormatan terakhir ialah Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mengetuai delegasi Malaysia ke Jakarta. Dan ikuti laporan disediakan wartawan kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Mbah Yusuf Habibie meninggal dunia pada usia yang ke-83 tahun pada saat pukul jam 6 petang di Hospital Tentera Angkatan Darat di Jakarta karena penyakit gagal jantung yang memang sudah pun ia derita. Uh, ia bukan hanya dikenali sebagai bekas presiden ketiga Indonesia, namun tinta emasnya di bidang penerbangan patut juga diingat sampai peringkat antarabangsa. Sampai pada malam hari masih ramai warga yang datang untuk mengucapkan salam takziah terus kepada keluarga di kediamannya di Bilangan Patra Kuningan, Jakarta. Upacara pengebumian yang bermula jam 1.30 petang waktu tempatan dilakukan penuh istiadat negara, di mana jenazah dibaluti bendera merah putih. Selamat jalan, Mr. Craig. Itu ucapan penutup Presiden Jokowi sebagai tanda memperingati al hayram Habibi yang menemui teori keretakan sayap pesawat pada tahun 70-an. Habibi dikebumikan di sebelah kubur istrinya, Hasri Ainun Habibi yang meninggal dunia pada tahun 2010. Datuk Sri Dr. Wan Azizah turut meluangkan masa menziarahi keluarga Alhayarham di Kuningan Jakarta sebelum menghadiri upacara pengebumian. Turut mengiringi beliau, Timbalan Menteri Industri Utama, Datuk Sri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, Ahli Parlemen Permatang Pau, Nurul Izzah Anwar, dan Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Zainal Abidin Bakar. Bagi pemimpin Indonesia, pemergian Al-Hirham adalah satu kehilangan besar bagi Republik itu, selain turut menghargai sumbangan beliau dalam pembangunan negara itu. Jadi e, bendera setengah tiang akan di, dikibarkan di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi sekali lagi kita semua kehilangan, kita doakan Almarhum. Kita sangat kehilangan atas e, meninggalnya e, Presiden Habibie kita doakan semoga beliau diterima di sisinya dan semoga semangat beliau dapat kita teruskan bersama. Kerajaan Indonesia menetapkan tempoh berkabung selama tiga hari bermula hari ini dan bendera dikibarkan separuh tiang. Kevin Mendiarto, Jakarta, Indonesia, untuk TV3.